Pemirsa, polisi menangkap seorang pria di Cengkareng, Jakarta Barat yang tega membakar tetangganya sendiri hingga tewas. Tersangka mengaku emosi karena korban berselingkuh dengan istrinya. Dengan kedua tangan terborgol, petugas gabungan Jatan Ras dan Resmo Polres Jakarta Barat menggelandang Tubagus Abdul Rohman. Pria 33 tahun ini ditangkap di daerah Cibaliung, Pandeglang, Banten setelah sempat 2 bulan buron. Dalam aksi kejinya pada 20 Mei lalu, di rumah kontrakannya di kawasan Bangun Nusa, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, tersangka menghabisi korban dengan menyiram tiner dan membakar korban. Tersangka mengaku emosi karena korban yang masih tetangganya sendiri berselingkuh dengan istrinya. Akibat aksinya ini, korban harus menjalani perawatan medis di RSUD Cengkareng selama 10 hari dengan kondisi luka bakar 70% sebelum akhirnya meninggal dunia. Juga emosi. Emosi ya? Kenapa kamu emosi? Karena saya tahu bahwa dia selingkuh sama istri saya. Tersangka mengetahui bahwa istrinya selingkuh dengan korban. Kemudian tersangka yang baru pulang kerja pada saat itu ini mendatangi membawa satu buah botol berisi cairan tiner, kemudian menyiramkan kepada korban, kemudian langsung membakar, kemudian langsung melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis 351 dan 355 ayat 2 tentang penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.